Sultan Alauddin Sulaiman, raja soleh yang mampu menulis kitab agama. Inilah permata bagi umat. Sultan Alauddin Sulaiman Shah adalah Sultan Selangor yang kelima memerintah dari tahun 1898 hingga 1938, 40 tahun tempoh pemerintahan baginda. Baginda adalah anak sulung kepada Raja Muda Musa dan cucu kepada Sultan Abdul Samad Sultan Selangor yang keempat. Pada 11 September 1865, baginda dilahirkan di Kampung Tengah Kuala Selangor. Baginda pada awalnya belajar melalui guru khas di istana dan kemudian belajar bahasa Inggeris di Raffles School, Singapura. Setelah itu, di Selangor Raja School, Kuala Lumpur, baginda juga telah mendapat pendidikan agama yang sangat baik. Sultan Alauddin adalah raja yang sangat cenderung kepada agama, mengasihi ulama, cintakan ilmu pengetahuan dan seorang yang tegas. Salah seorang guru baginda ialah Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdul Rahman Al-Fatani. Beliau tinggal di Mekah namun kemudiannya berhijrah ke Jambi, Sumatera pada 1925. Apabila Sultan Alauddin mendengar pengkhabaran beliau telah berpindah ke Jambi, baginda sendiri berkenan mencemar duli datang ke Jambi untuk menjemput Tengku Mahmud Zuhdi berpindah ke Selangor. Pada tahun 1929, Tengku Mahmud Zuhdi berangkat ke Kelang dan diamanahkan sebagai penasihat agama Selangor dan kemudian dilantik menjadi Syekhul Islam Setia di Raja Selangor pada tahun 1935. Masa itu belum ada lagi gelaran mufti. Gelaran mufti hanya mula dipakai di Selangor pada tahun 1953. Sultan Alauddin Sulaiman pernah meminta Tengku Mahmud Zuhdi mengiringi baginda ke luar negara, terutama ke London, bagi memastikan ulama ada bersama dalam rombongan baginda. Peristiwa ini mencerminkan bahawa Sultan Alauddin Sulaiman berusaha menggabungkan kesepaduan antara umara dan ulama. Kehebatan Sultan Alauddin Sulaiman adalah baginda merupakan sultan pertama yang menulis kitab atau buku agama. Buku-buku tersebut dijadikan rujukan sekolah-sekolah Melayu ketika itu. Tiga buah kitab yang ditulis baginda adalah yang pertama Kitab Pohon Agama, bahagian rukun iman. Kedua, Kitab Tauhid bertajuk Kitab Melatih Kanak kanak laki-laki dan perempuan, dan ketiga adalah Nasihat Pemilihan Guru Melatih Kelakuan Perjalanan Adab Kanak-kanak Pelajaran di Dalam Sekolah Melayu Agama Negeri Selangor Darul Ihsan. Ini membuktikan baginda adalah seorang sultan yang berkemampuan dan wibawa dalam menegakkan Islam. Tengku Mahmud Zuhdi pernah memberikan pandangan tentang Kitab Pohon Agama. Terlihatlah hamba yang doif atas kitab ini, Pohon Agama, karangan bagi yang Maha Mulia Sultan Selangor Maulana Al-Muazzam Se-Alau Alauddin Sulaiman Shah, maka patut dijadikan pelajaran kanak-kanak yang mubtadi pada tiap-tiap sekolah agama supaya berkekalan manfaatnya istimewa pula. Kandungan yang menjadi topik perbahasan keseluruhan ialah mengenai akidah. Pada halaman 25 di dalam Kitab Pohon Agama ini terdapat gambar baginda sedang duduk di atas mimbar Masjid Alauddin, iaitu dalam rangka membaca khutbah. Hasil penulisan ini, walaupun ringkas, ia membuktikan kesungguhan baginda membudayakan ilmu dalam masyarakat yang dimulai dengan institusi istana dan dilebarkan kepada rakyat jelata. Ini didukung pula oleh golongan ulama yang menjadi penyuluh kepada pencerahan ilmu. Ini mencerminkan kesungguhan baginda bagi mengukuhkan Islam di bumi Selangor. Semasa pemerintahannya juga, baginda telah mengarahkan pembinaan dua buah masjid jamek, iaitu Masjid Sultan Alauddin di Jugra dan Masjid Sultan Sulaiman di Kelang. Baginda juga sering menyampaikan khutbah, solat Jumaat, Aidilfitri dan Aidiladha di masjid-masjid sekitar negeri Selangor. Ini membuktikan kredibiliti baginda yang bukan sahaja sebagai seorang pemerintah yang berdaulat, bahkan juga sebagai ketua agama Islam negeri yang sangat berwibawa. Baginda mangkat di Istana Mahkota Kelang dalam usia 72 tahun, dimakamkan di Kelang dan diberi gelaran Almarhum Atiqullah. Inilah pemata umat dan penjaga agama yang benar. Benarlah sabda Nabi, As-Sultan Zillullahi fil Ard. Sultan adalah bayangan, yakni Khalifah Allah di bumi. Hadis sahih riwayat Imam Suyuti. Semoga akan lahir lagi sultan yang berstatus ulama sebegini pada suatu masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Pro, assalamualaikum.